Polres Muaro Jambi bersama unsur Forkopimda pada Senin pagi juga menggelar apel pasukan operasi ketupat tahun 2023. Dan ratusan personil gabungan dikerahkan pada pengamanan mudik lebaran tahun ini. Gimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jack. 250 personel gabungan dikerahkan pada operasi ketupat tahun 2023. Operasi dilakukan untuk pengamanan arus mudik dan balik pada momentum Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Ratusan personel ini akan mengisi 4 titik posko yang terdiri dari 3 posko pengamanan yang berada di Kecamatan Sengeti, Mestong, Jambi Luar Kota. Dan 1 pos pelayanan yang didirikan di kawasan Percandian Muaro Jambi, tepatnya di Kecamatan Marosebo. Kapolres Muaro Jambi AKBP Muharman Arta mengatakan, masing-masing pos terdapat 10 hingga 15 personil untuk memberikan kenyamanan dan keamanan para masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dan balik lebaran nanti. Ratusan personel gabungan tersebut diantaranya dari pihak kepolisian, TNI, Dinas Kesehatan, PUPR, kemudian dari Satpol PP, BPBD, Dishub, dan Pramuka. Kami siapkan 4 pos, 3 pos pengamanan, dan 1 pos pelayanan. Untuk letaknya di depan Gapura Pemda di Sengeti, itu untuk mengendal jalur lintas timur yang mengarah ke Riau, kemudian di Tempino untuk mengantisipasi jalur yang dari arah Palembang, kemudian di Simpang Candi itu untuk antisipasi lokasi wisata, serta pos di Simpang CRC untuk mengantisipasi kerawanan gangguan Kamtibmas yang meningkat di wilayah tersebut. Kapolres mengimbau kepada para pemudik untuk dapat berhati-hati mengendarai kendaraan dan dapat beristirahat di pos yang telah didirikan di sepanjang Jalan Nasional Lintas Sumatera. Kapolres juga mengingatkan kepada pemudik untuk tidak memarkirkan kendaraan di sepanjang bahu jalan karena dapat membahayakan kendaraan lain. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.